kerajaan memutuskan untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Latar belakang pembentukan FPK. Baiklah, untuk memulakan, pada tahun 1956, pembentukan dasar dan sistem pendidikan kebangsaan disyorkan. Pada tahun 1960, hala tuju pendidikan kebangsaan perlu dikukuhkan. Selain itu, pada tahun 1970, rukun negara pelajaran kebangsaan dan dasar menetapkan selamat pendidikan. Seterusnya, pada tahun 1974, matlamat dan hala tuju pendidikan negara Islam disyorkan. Selain itu, pada tahun 1979, pencetusan pengubalan falsafah pendidikan didokumentkan sebagai emansipasi hala tuju pendidikan. Selain itu, pada tahun 1982, falsafah kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR. Selain itu, pada tahun 1988, falsafah pendidikan negara iaitu FPN didokumentkan dan diwartakan oleh KPM. Pada tahun 1989, kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM dilaksanakan. Dan pada tahun 1996, perubahan falsafah pendidikan ditukar kepada falsafah pendidikan FPK. Okey, kita akan membincangkan tajuk FPK iaitu pernyataan kandungan dan latar belakang. Okey, untuk 3.1 kita dapat bahagikan kepada pernyataan kandungan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dan pernyataan kandungan falsafah pendidikan negara FPN. Okey, mari kita lihat apa itu FPK dan FPN. Okey, sebenarnya FPK dan FPN ni hampir sama tetapi terdapat sedikit sahaja perbezaan di antara kedua-duanya. Okey, apa itu FPK? FPK adalah pendidikan di Malaysia yang diusahakan secara berterusan ke arah yang lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada kepatuhan kepada Tuhan. Okey, usaha ini adalah tujuannya untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan keluarga, masyarakat dan negara. Okey, manakala FPN pula adalah pendidikan di Malaysia yang diusahakan berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepatuhan Tuhan. Usaha adalah bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian kemakmuran masyarakat dan negara. Bagi cabang pertama iaitu metafizik yang berkaitan dengan kajian sifat dan asal unsur mengenai realiti. Metafizik mengikut istilah falsafah yang berkaitan kewujudan dan kejadian. Seterusnya, cabang epistemologi mengkaji ilmu pengetahuan. Manusia mendapat ilmu pengetahuan daripada pemikiran rasional atau pengalaman untuk diaplikasi dalam kehidupan. Seterusnya, aksiologi. Aksiologi mengkaji
persoalan nilai yang terdiri dari etika, yaitu nilai-nilai murni dan prinsip moral serta tingkah laku manusia. Manakala estetika merujuk kepada kecantikan terhadap sesuatu yang ditangkap oleh panca indera manusia. Okay, 3.2. Cabang falsafah dan persoalan pendidikan. Logik merupakan cabang yang secara khusus membincangkan tentang persoalan untuk membuat keputusan atau rumusan yang perlu diambil secara tepat dan berkesan. Logik ni dia ada dua. Satu induktif dan satu deduktif. Logik induktif merupakan sesuatu rumusan yang diangkat dari pernyataan yang bermula daripada sesuatu yang bersifat khusus dan berakhir dengan pernyataan umum. Logik deduktif pula merupakan rumusan yang diangkat daripada pernyataan yang bermula daripada sesuatu yang bersifat umum dan berakhir dengan pernyataan yang khusus. Metafizik, mengenal kebenaran terhadap keesaan Allah Subhanahuwataala sebagai pencipta. Banyak tanda-tanda kebenaran yang dibuktikan menerusi diri manusia itu sendiri, alam dan makhluk dan tanda-tanda kehebatan dan kebesarannya. Epistemologi, ilmu yang benar bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah dan ilmu-ilmu akal yang lain berasaskan kebijaksanaan berfikir untuk penyelesaian masalah dan menjadikan kehidupan manusia bertambah sempurna, baik dan maju. Aksiologi, nilai kecantikan yang membentuk watak dan akhlak dalam diri manusia untuk mentadbir alam seberindah di ini dengan sempurna. Logik, berfikir secara bijaksana untuk mencari kebenaran yang hakiki bagi mendapatkan kecintaan terhadap kehidupan beragama dan mengenal Allah Subhanahu Wataala. Pendidikan berterusan ke arah perkembangan diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak dan bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat harmoni, hormat menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. Falsafah Pendidikan Barat sebagai asas pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan, FPK. Seperti yang kita tahu, acuan falsafah pendidikan kebangsaan yang digunakan mengambil ciri-ciri yang terbaik dari falsafah pendidikan Islam dan aliran falsafah pendidikan Barat. Dalam mazhab falsafah Barat, terdapat empat mazhab yang wujud seiring dengan perubahan zaman dari tradisional hingga ke peringkat moden. Mazhab-mazhab tersebut ialah mazhab falsafah idealisme, mazhab falsafah realisme, mazhab falsafah pragmatisme dan mazhab falsafah eksistensialisme. Pertama, mazhab falsafah idealisme. Dari sudut epistemologi, suatu kebenaran adalah sebagai idea yang berada dalam pemikiran. Hal ini melibatkan keupayaan berfikir, memahami dan menakwil kerana mazhab idealisme berpendapat pengetahuan boleh diperoleh tanpa melibatkan deria atau pengalaman. Sebaliknya, boleh diperoleh secara intuitif. Definisi intuitif menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud kesedaran yang disebabkan oleh gerak hati, iaitu bukan dengan cara berfikir. Antara tokoh yang terlibat dalam mazhab ini ialah Plato, Descartes, Kant dan Hegel. Seterusnya, mazhab falsafah realisme. Dari sudut epistemologi, mazhab ini berpendapat bahawa seseorang manusia lahir dengan fikiran, kefahaman dan ingatan yang kosong. Oleh itu, pengetahuan adalah hasil interaksi manusia dengan alam sosialnya dan alam fizikal di sekelilingnya. Semakin banyak seseorang itu berinteraksi,
maka semakin banyak pengetahuan yang dia peroleh. Dapat kita lihat di sini bahawa dalam proses pembelajaran dan pengajaran hari ini, perbincangan dalam kumpulan adalah sangat digalakkan kerana interaksi tersebut dapat membantu kita untuk mengetahui lebih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Mazhab falsafah pragmatisme. Mazhab ini turut dikenali dengan nama eksperimentalisme dan instrumentalisme. Pada setiap masa, manusia memperoleh pengalaman melalui proses kehidupan yang dilaluinya. Kerana itu, dalam pendidikan kita hari ini, contohnya dalam subjek sains, aktiviti eksperimen di dalam makmal dilakukan bagi memberi peluang untuk pelajar merasai pengalaman dan memerhati hasil eksperimen tersebut dan bukannya menghafal teori semata-mata. Dari sudut epistemologi, pengetahuan adalah hasil dari pengalaman yang diperoleh manusia, hasil perhubungannya dengan persekitaran. Pengetahuan manusia juga berubah setiap hari lantaran pengalaman yang dilalui, maka kebenaran ini juga akan berubah. Mazhab yang keempat ialah mazhab falsafah eksistensialisme. Mazhab ini wujud bermula pada pertengahan abad ke-20. Mazhab ini juga menekankan kepada pengalaman seseorang dalam menentukan kebenaran. Fokus mazhab ini ialah terhadap kebebasan individu, iaitu setiap individu bebas menentukan hala tuju bagi mencapai kesejahteraan diri. Dari sudut metafizik, realiti ialah suatu kewujudan yang bersifat individu. Perkembangan individu berlaku selepas kewujudannya di mana individu bebas menentukan persekitaran bagi menambah pengalamannya. Tokoh yang mendukung mazhab ini ialah Jaspers dan Kierkegaard. Duduk rumah. Hashtag kita jaga kita. Hashtag UPSI cemerlang bersama. Dan jangan lupa pakai mask.